Jangan, lagunya harus lagu yang apa ya? Lagu Wise. Bentar. Emang nggak masuk suaranya? Bisa nggak masuk? Soalnya Proses sampai itu kembali lagi bersama gue Dika di channel Andi Kandung, dan sekarang gue ditemani oleh Dewa Anime. Perkenalkan dirimu. Bonjo. Gak gitu tuh tadi ya gue. Wah rasis sih, parah sih. Wah tolol. Siapa yang ngajarin? gak ada gini-gini ya kalau French. Baget. Iya. Baget. Dan kali ini kita bakal nge-review My Anime List yang udah kalian taruh di Discord, TTS linknya ada di deskripsi. Ya. Jadi seberapa banyak yang sampah kira-kira? Ekspektasi lu gimana nih? Ekspektasi gua sih sudah aku turunin serendah mungkin mengingat ini penontonmu. Jadi ya
apa yang bisa ku harap? Kalau gua sih percayanya bagus-bagus ya. Karena sudah pernah apa review my anime list sebelum-sebelumnya. Tapi itu berdasarkan bias gua aja. Pokoknya kalau tiba-tiba ada yang ngasih monster 10/10 itu tolol. Apa itu? Anime monster. Oh, yang kau bilang kemarin. Iya. Aku bagus, tapi enggak 10/10. Enggak 10 out of 10 ya? Iya. Yang di Netflix kemarin sempat pengen ditonton cuman kau enggak mau. Karena lagi cuma aku yang mau nonton. Enggak, karena lagi mau makan waktu itu atau lagi mau ngapain gitu. Kayak pas mau masak deh. Iya, itu deh. Oke. Okay. So, teman-teman. Without further ado, mari kita lihat profile anime yang pertama ya. Aku kesel banget lihat chatnya ada admin Top G, bro. mana? Bukan Top G, bro. Top Map. Ini main anime protagonis. Ya itu. Coba. Yah. Ande. What the hell, bro? Kebanyakan ini, kebanyakan apa? Ilmu psikologi ini apa? Cara memanipulasi. Hah? Bentar. Main. Ini dia posnya jam 4 loh tadi. Aku nggak lihat. Dia orang posting pertama tadi ngomongin monster langsung muncul. Bentar ya, kita lihat. Ntar, gimana sih caranya? Nah, iya itu. Anime list. Lihat aja apa yang difavoritin sama dia. Ini apa ini? Nih, di filter dulu. Filter. Shortnya ini. Completed ya? Bukan. Bukan status. Skor. Iya itu. Descent. Iya itu. Apply. Kebanyakan belajar psikologi manipulasi seorang manusia kejam, villain terjahat. Apa ya? Tapi gue belum pernah lihat orang masukin monster di list animenya. Ini baru pertama. Serius? Baru pertama. Enggak tahu deh. Monster tuh bagus, cuma enggak sebagus itu. Orang melebih-lebihkan doang. Neon Evangelion-nya juga yang ini di End of Evangelion yang movie. Ya. Yang ada ini Shinji Choli. Kayaknya dia suka ngeliatin cowok Choli. Iya. Oh, Shinji Choli di movie? Iya, di rumah sakit. Oh, bukan yang di series-nya? Bukan. Oh, iya. Cara memanipulasi. Seperti Johan Liebert. Emang namanya Johan Liebert? Iya, Johan Liebert. Oke. Apalagi nih? Apa ya? Iya. Kok rating My Anime List aku suka gini nih? Lah kok, ngapain? Gitu. Personal lumayan loh. Nih, men, gue jelaskan kau. Bukti kau seorang wibu kontemporer, kan ada wibu tua, wibu muda, wibu baru, wibu kontemporer tuh yang di tengah-tengah gitu, yang generasi wibu generasi sandwich. Ya, kalau bahasanya. Itu mereka kemungkinan nonton Sword Art Online. Itu salah satu anime pertama mereka. Aku juga nonton. Cuma kalau di red kan bisa jelek, bisa bagus. Ya gitu. Kalau di red jelek ya enggak masalah. Enggak ada. Eroma Kasensei ada enggak? Enggak ada. Takagi enggak ada? Enggak ada. Ganti, cari akun lain. Thank you, Haikal. Apa rednya? Gara-gara enggak ada Takagi. Cara memanipulasi seperti Takagi. Sabar. Sagiri lonte, kau yang lonte. Ya orangnya, nggak lah, bentar. Ini ada Kaguya nih. Gimana? Kaguya, coba lihat yang sebelum ada Kaguya nggak? Ah, Kaguya season 2 atau season 3? Season 2. Coba lihat yang ada season 3, di search dulu Kaguya. Kaguya, kayak 1, 2, OVA. Kaguya, ultra romantik, belum nonton. Baru dua, sabar. Masih ngikutin. Ngasih. Santai. Panel katalog volume 4 kayak udah deh. Udah nih. Horimiya emang mid sih. Emang mid ya. Malah 6 tuh ketinggian anjir.
Kita cari yang komplit aja, kita cari yang komplit. Iya, yang komplit. Di shortnya kayak tadi lagi. Seriusan? Iya. Gak mau. Kita lihat yang paling ini apa, yang paling dia kasih paling tinggi apa? Oke. Okay. Skor. Des. Iya. Des atau as? Des. Des ya. Descendants gak sih itu bahasanya om juga? Iya, iya. Kok monster lagi? Enggak, ini, ini. Oh, tadi. Enggak. Silent Voice 10, ya wajar lah. Orang sering nangis nonton Silent Voice. Kau nangis? Iya, aku nangis. Tukang bully soalnya. Kemungkinan dia tukang bully juga. Tukang bully yang memanipulasi abis nonton anime monster. Emang apa lagi? Ada rating tinggi yang gak masuk akal gak? Monster tadi belum ini ya? Monster... Monster sebenarnya masuk akal, cuma ada FLCL, Fulikuli, ada Fulikuli, ada. Ini Fulikuli dikasih 8. Gila. Ini apa ini? Anime zaman bahala. Ya pokoknya zaman bahala banget lah. Kolektornya produksi Genex sama Production IG. Oh. Ini ceritanya kok baca aja sinopsis. Enggak, aku lupa. Oke. Raklas nama Six Grader, nothing amazing ever seem to happen, bla 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 bla. Sampai baseball di Amerika. Hah? Ini anime tua, ini anime tua. Aku lupa juga ceritanya gimana. Fully Kuli yang bagus tuh bukan Fully Kuli yang ini, seingatku ya. Fully Kuli setelah diambil, enggak deh, Fully Kuli ini yang dibilang bagus orang-orang di produksi sama Genex. Ah, enggak ini ya. Mesti ditonton. Susah juga nyarinya. Berapa ya dengan orang yang ngasih monster 10 dari 10? Rating My Animes dia berapa? Profile dia. 5 lah. 5 dari 10. Oke, terima kasih Aikal. Aku tuh malas ya ngeliat orang kalau ngasih monster duluan itu antara dua, emang pengen kelihatan edgy. Gak ada monster. Oh iya, gak apa. Antara pengen kelihatan edgy atau tahu-tahu belajar manipulasi. Wah, aku ingin pelajari psikologi, yang gak ada anjir. Your Name 8. Ya, decent. Promise Neverland. Ya, ini ketinggian gak sih? God of High School. Kalau secara value production, ya sekitar. Dan kita jangan ke value production. 7 ketinggian sih. Aku harusnya ngasih 5 atau 6. Gak, ya studio, bukan gak layak tonton, tapi biasa aja. Coba One Punch Man 2 berapa? 7. 7, ya, pas ya. Ketinggian sih. Ketinggian. Really? Ketinggian. Emang story-nya jelek banget anjir, story-nya. Nih, yang bikin One Punch Man season 1 bagus itu story-nya biasa aja, tapi lucu kan. Lucu karena berlebihan. Iya. Animasinya bagus banget. Di season 2 kita gak dapet itu, men. Di season 2 story-nya ya gitu ada lucunya, tapi kurang lucu, kurang exaggerated atau apa bahasa Inggrisnya apa sih? Exaggerated. Iya, kurang itu. Kurang berlebihan. Iya. Kurang iya. Dari anime saya kurang, komedinya kurang dapat. Oke, iya. Ya. Ini ketinggian enggak? 5. Ero manga. 8 anjing. Harusnya 8. Coba buka YouTube Sagiri ASMR. Matikan lu musiknya. 今, dummy hang になってる? なってない。はい、というのをやるんだな。っていう前に先にダミヘをやるんだ。どうでしたか? The fuck? バグス? Sorry, aku gak liat, aku fokusin. Aku fokus ini, sorry, aku gak liat. That's what you get from giving Sagiri 8 dari 10, what the hell? Bagus Ege, makanya denger ASMR-nya kayak Oni-chan gitu. Kayak, itu dengan 500 gak, ya. Voice actor gak masuk ero animenya dong. Tapi lihat ada di bagian animenya. Tuh.
ngisi suara sucrose. Sucrose ini angin adem, animenya bikin adem. Emang ya? Iya. Ih, lihat pahanya. Ih, bro. Woi. Ya aku minta maaf. Aku enggak ada maksud, tapi ya aku minta maaf, aku minta maaf. Total. Enggak. Ini buat gua 6. Itu yang lebih gewes anjing, Oreimo lebih dari Erobanga Sensei. Oreimo yang itu kan yang ini yang kursi. What the fuck? Kursi apa tolong? Okay, ada anime yang kursi? Enggak, Oreimo ini okay. Lebih parah, mereka adek kakak kandung anjir. Mending Sagiri. Oh tuh lihat apa coba? Itu GWS. Time out. Enggak usah. Bro, are you sure, bro? Want to show that? Dah. The fuck anjing. Ini 6. Belum. Ada kata-kata dikit. Tuh, ada Bocil Rock Chainsaw Man dikasih 8. Fair banget. Aku suka banget tuh. Karena dua-duanya bagus banget. 10 enggak sih? Enggak sih, pasti 9. Iya, 9. Kesempurnaan tuh hanya milik Tuhan di. Hanya milik fighting spirit. hanya milik monster. Kesempurnaan hanya milik monster. Monster. Sama kayak apa? Whole Moving Castle itu kayak ini sih. Kayak ya orang nonton Ghibli karena apa sih? Emang beneran Ghibli sebagus itu? Kalau kata siku sih emang karena ini doang biar dikira sepuh dan relevan. Biasanya kayak gitu. Aku belum nonton. Masukin. Kok kira aku nonton anime Ghibli aja. Fix 6 ya? Iya, 6. Boleh lah 6. Ini orang-orang Bungo Stray Dogs enggak sih? Ini ya kan? Iya. Enggak tahu dah. Ini modnya pemain Nobel bener kan langsung muncul ya. Iya, ini orang-orang Bungo Stray Dogs. Cici tuh nonton Bungo Stray Dogs. Bucin Rock 9, Bungo Stray Dogs boleh lah. Bungo Stray Dogs 1 dikasih 9, sampah anjir. Kok tidur? Aku tidur nonton Bungo Stray Dogs season 1. Bagian akhir-akhirnya doang aku mulai melek. Yang dia lawan bos yang pakai kekayaan itu pakai duit. Itu season 2. Season 2. Berarti aku season 1 tidur karena aku ingetnya season 2 season 3 doang. Coba apa bagus ya season 1? Exactly. Itu doang. Opening doang. Tadi aku ngasih Sagiri. Kok kayak gini openingnya? Iya. Lah aku juga ngasih Sagiri voice actor-nya bagus gak dianggap. Ini sekarang kok nganggap, kok bias gitu. Chainsaw Man 8, ya Allah, jahat banget. Lah emang tadi 8 refer katanya. Enggak di ini. Nih, Bungo Stray Dogs season 1. Ini nih yang bikin aku enggak suka tuh Bocchi lebih dari Chainsaw Man. Enggak, anjir. Ini 9, Bocchi dikasih 9. Enggak, Chainsaw Man enggak kurang dari Bocchi. Kenapa seperti itu? Kalau value-nya Bocchi The Rock emang bagus, cuma ya dia setara sama Chainsaw Man. Enggak lebih dari itu gitu loh. Bocchi mid. Apakah dia lebih dari yang mid? Apakah dia lebih dari Kekai Sensen? Jelas sih. Hah? Kekai Sensen aku enggak nonton Kekai Sensen. Ya, seru aja. Enggak nonton. Mirip-mirip Bungo Stray Dog. Ya aku enggak nonton. Kekai Sensen enggak nonton. Yo, welcome to Indo Gamers. Welcome to Singham. Welcome to ke Singham. Ki. Singham. Oh, 86 aku bagus tuh. Bagus tuh 86. Dark Bungo Stray Dog season 1 bagusnya apa? Delapan. Ya, bolehlah. Delapan. Aku ngasih berapa ya? Tuh, Demon Slayer tuh bagus banget animasinya anjir. Agak bullshit kalau dikasih di bawah 7. Hyoka dikasih 7, Hyoka tuh 2. Aku belum pernah nonton Hyoka sih. Lucy go, Lucy go, Lucy go moment.
Lucy gue cuy. Aku nggak ngerti konteksnya. Oh boleh. Tetap. Approve. Langsung 9 dari 10 ya rating buat cheese. Iya boleh lah. Karena ada paman Nobel yang botak kayak aku, jadi sebenernya yeah. boleh. Bukan karena Oregairu kan? Bukan karena Oregairu, karena paman Nobel. Yeah. Eh lihat dulu itu ada anime favoritnya. Kampus siapa itu? Itu, kok aku ketutupan sama kampus orang? Weh bukan kampus gue, kok aku ditutupin kampus? Gue gak pernah denger lagu versi ini loh di kampus sepanjang hidup gue. Ganti, bukan yang itu, yang iya. Thank you bro. Sebelum. Mana? Back dulu. Oke. Okay. Tuh favorite anime tuh dia ngasih. Itu isekai obat-obatan, decent lah buat ditonton. Ya cocok lah sekitar 6, 7, 5 boleh lah. Sebelahnya ada Licorice Recoil yang biasa kita lihat di Twitter. Enggak, apa? Ini banyak, ini apa, produksi animasinya sering dibintain di Twitter. Iya. Bukan ini, bukan doing each other. Enggak. Totally bukan itu ya? Ya, totally bukan. Iya. Dua dari 10. Udah lanjut. What the fuck? Cool. Heisenberg. Orang-orang Walter White. Favorit ah enggak ada. Enggak ada. Better Call Saul. Niat banget ya dia ngewarnain hias-hias gitu. Percuma sih kalau dihias-hias tapi seleranya sampah. Law of Weki 10. Anime ramah lingkungan. Iya nih, tapi mal dia bahasa Indonesia. Enggak ya, sih, enggak tahu nih. Oh, enggak, dia nge-review ya. Iya. Cowboy Bebop, boleh lah 10 lah. Enggak semua orang seleranya emang bagus. Cowboy Bebop gue sempat stop loh, karena apa ya? Bosan gue pasti nonton Cowboy Bebop. Tapi kalau di masanya itu bagus banget. Grinding apa? Bentar, atas. One Punch Man grinding. Mana? Itu tulisan di bawah grinding, kok ngapain anjir? Kok nge-gym juga enggak? Ini dia ngasih reviewnya tahun 2014 mungkin. Waktu masih dalam kandungan. Iya. Yeah. Bro. Aku takutnya gini, Dik. Kalau tiba-tiba aku ngomong sesuatu yang serius di streammu, takutnya penontonmu enggak nangkep. Kok tahu enggak sih? Apa? Tahukah kamu? Rasanya welcome back, thank you. Jadi di Bleach ini yang Thousand Year Blood War itu di episode 3 itu mereka ngalamin masalah produksi. Buktinya itu di episode 3 atau 4 kalau enggak salah. Itu apa anjir? Siapa yang adaptasi kayak gitu, Cok? Netflix. Bagus. Bagus. Email ada di ini di above, yeah. Ada email di IG juga ada email. Oh iya. Blitz gimana Blitz? Di ini di episode 3 atau 4 itu sutradara asisten sutradaranya 5 buat anime yang cuma 24 episode terus episode-nya biasa aja. Enggak ada animasi yang wah banget. Kenapa bisa begitu? Artinya jadwal produksinya fuck up. Anjir, jahat banget ya. Atas. Kalau Tokyo Revenger emang jelek, iya, aja gak usah ditonton. Ini apa, terlalu digembar-gemborkan sama orang-orangan Muse. Demon Slayer, menang grafis doang. Bagus dong, malah menang grafis anjing. Anime-animemu sebelumnya menang apa? Menang... Ramah lingkungan? Ramah lingkungan, iya. Betul.
aduh agak. I asking my existence here, existence. Oh, yeah. Emang gitu? Iya. Yeah. Emang membuat memberikan kesan seperti itu yeah. Setelah nonton ini. Iya kayak gitu. Bisa dibilang kayak gitulah. ReZero bagus dia 9. ReZero 9. Cuma orang ReZero 9 banget. Bagus aja ReZero 9 banget. Ya aku enggak tahu ya, aku kan suka mikir. Kau belum tentu suka mikir. Jadi emang enggak semua orang yang suka ReZero dan ngasih nilai tinggi. Orang kalau ngasih Kimetsu no Yaiba skor jelek ya, menurutku itu agak munafik anjir. Udah lakuin aja, itu ceritanya ringan, cerita yang bisa diikutin anak SD gitu. Tapi kelihatannya dia emang suka cerita berat sih. Jadi ya enggak apa-apa lah. Let it slide. Berapa nih? Itu kan keganggu gara-gara ada Blitz sih. Iya, 6 lah. Ya 7 lah, 7. 5 dari gua. Enggak, 6. Oh gila, dia ini nonton Kubo anime bermasalah. Ah, mana? Itu Kubo, dia enggak lanjut produksi gara-gara Covid. Mana? Itu. Kubo. Dia enggak lanjut gara-gara Covid. Jadi ceritanya itu mereka tuh outsource ke Cina. Di Cina tuh zero Covid policy. Oh iya. Main enggak jadi. Kubo, let me invisible nonton 9 anjir. Coba cari Takagi. Takagi? Iya Kubo itu mirip Takagi. Oh Takagi, iya saya pernah nonton Takagi. Oh gila, 100 ini 100 per 10. Apa tolol? Siapa sih ini? Saya kayak dulu lah nih orang ini. Kok pernah ketemu gak? Time out. Time out. Oh iya aku bisa ya. Dik kok pakai mouse dik lebih gampang dik. Ini lebih berkesan kalau admin Yami. Ya udah deh. Sama-sama fans Takashiri ya dia. Sama dia sempul hutang kemarin. Tapi kenapa dia ngasih 7 badut? Ayo. Zak gimana Zak? Aku kau kalau mau minta maaf jangan ke aku ajar minta maaf ke Tuhan sana kau. Enggak akan kumaafkan. Bentar, anjing ini anime-anime romance ini, semua. Enggak, ini seru sih, tapi gak setinggi ini. Ya aku cukup setuju lah, gak setinggi itu. Senafu ya boleh lah. Bungus tuh, ah tai. Ini pengen sugar coat kita doang anjing. Bro, Noragami. Dari tadi aku gak terlalu suka Noragami anjir. Hans Moto thank you, satu keep membernya. Tapi dia ngasih ini, Takagi 10. Dia ngasih Mob Psycho 10, dia tahu gue suka nonton Bungos Redox, dia kasih 10. Dia tahu aku suka Violet Garden kali. Enggak sih, kayaknya dia enggak tahu sih. Picik emang ini orang, picik. Season pertamanya gue ngantuk, tapi kedua seterusnya I'm high as fuck. Sama, enggak ada bedanya anjir season 1 season 2. Jadi tahu tai gue emang suka. Oh iya. Yeah. Udah ganti sprain. Thank you sudah memberikan satu singham. Konosub. Tapi dia Takagi ngasih 10 gitu. Cuma ngasih 1 doang, ngasih 7. Anata 7. Setuju. Zaki Abdul dapat 7. Konosubanya bagus sih. Aku suka selera Konosub. Jonathan Zapdos. Stain Gate sama Ametin abis anjay, mikir. Orang. Gak ada Takahashiri ya, men. Coba lo. Wah. Sabar. Kasian banget ya, Ray begitu datang di ame-ame. Makanya Ray. Ray, makasih Ray. Terima kasih satu singham. Nah. Wolf Children aja bagus ya. Terus. Yeah. Oh, kamu enggak kan. Yang kau tonton aku enggak tonton, yang aku tonton kamu enggak tonton kayaknya. Kayak sensor aku nonton tapi kamu enggak nonton. Di Anthem of Heart juga lumayan sih. Ini enggak ada yang ratingnya jelek, entar bentar. Kita cari yang dia dari tadi ya, rata-rata semua nih. Di Secret Magician ada Takahashiri loh BTW. Ray, thank you. Seven Deadly Sins 6 yang season 1. Hans Moto thank you. What the fuck ini? Ini Seven Deadly Sins yang season 1. Decent lah. Decent. Lah enggak 6-6 banget, bro. Tuh, ya Boy Koming. Emang enggak bagus anjir, biasa aja animenya.
cuma bener. Gara-gara ada ini apa? Ada ide bahwa si Kong Ming siapa sih namanya? Zugeliang yang joget yang cantang. Cigi cantang. Wah gila ada Zugeliang joget bro gitu. Ratingnya 9 langsung ngaceng. Langsung ngaceng ngeliat Zugeliang. Ini gua kalau gue ya eh, biasanya tar, ini ratingnya rata-rata semua 7, 8. Kayak nilai rapotnya dia lah rata-rata 6, 7 gitu. Coba lah ada ini deh otak sih. Otak sih berapa dia kasih 8. Oh, udah bagus sih. Tapi dia enggak nonton macam-macam juga ya? Ini enggak sih? Dia nonton yang apa yang ada aja biasanya. Take off the sini dikasih 7. Link click anjir, aku juga belum nonton tuh link click. Ini sangat netral ini profilnya. Sangat netral. Berapa? 5 lah biar netral. 5 ya, biar tengah-tengah ya. Putra. Gak ada favorit-favoritan, kita lihat anime list. Baru bikin ini akun. Oh enggak. Kelihatan aja kayaknya baru bikin. Atau enggak diurus aja? Dibikin baru dibikin kan. Oh, banget enggak ada Little Witch betul. Kau nonton Little Witch Academia enggak? Little Witch. Nonton lah, gila. Masa enggak nonton? Let's aku go. Lucu. Aku. Kalau enggak ada aku enggak lucu aja itu anime. Fuck. Iya anjing. Crispy Sandy baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Kok ada notasi? Mana? Gimana bang? Bang gimana bang? Sudah 1 bulan menonton anime? Kita Valorant gak sih? Valorant. Enggak ya? Dota. Dota ya. Game novel ini kan Dota sekarang. Dota. Udah tahu bikin stres malah dimainin. Dota, Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy karena dibeliin doang sih. Alpha. Terus ngapain? Kegiatan Bang Nopal tiap hari ngapain Bang Nopal? Biasa bangun, bersih-bersih rumah, bersihin kamar, jaga kucing, tidur, bersihin kucing, bersihin rumah, tidur, bersihin kamar, ya sama tidur juga untung diingetin. Ya gitu doang. Main Dota ini agak kurusan gini karena olahraga sama main Dota. Kalau nggak main Dota nggak kayak gini badan gue. Kontol, what the fuck? Dik. Siapa itu? Dik. Dik siapa? The Bangkong. Aku nggak tahu teman-temanmu. Yang ku tahu tuh Sandy. Akil. Eh mama jangan matiin TV. Stream joggingnya entaran ya. Stream. Ini udah terlanjur kurus. Right, thank you. Emang Bang Nopal enggak ini? Ini kan lihat stream gua jogging. Kurusan coba. Iya ada stream jogging tapi joggingnya kemarin keterusan sampai 30 kilo. Bang Nopal kok jenggotan sih? Kan emang dia jenggotan bangsat. Iya Igo. Bang Nopal vape-nya mana? Ada ini. Bang Nopal mau nge-rap enggak Bang Nopal? Enggak dulu deh. Ntar nanti dilihat sama yang lain enggak enak. Ini kan streamer lu di Chainsaw Man adalah anime yang menceritakan tentang seorang tukang kayu yang tidak kalah hebat. Nah, harusnya Clinson bikin video kayak gini. Iya gak sih? Iya, maksudnya 10 detik doang kan? Mau? Iya, biar audience retentionnya tuh rata. Grafiknya itu gini. Tolong. Iya dong. Putri Kyu, give membernya. Akil mah gak ada. Aku gak bisa. Wah, ini kegedean sih. Bro, keterlaluan. Ini namanya keterlaluan gak sih? Aku ada teori kenapa 8. Coba bulat-bulat 8 kan bulat kayak gini. Apa yang bulat-bulat dan ada 2 selain biji? Lato-lato. Seru banget lagu kayak gitu. Kayak gitu doang ketawa.
Crispy Sandy baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Bang Nopal. Memek. Kayak gitu kan cara dia ngomong kan. Tapi enggak narik enggak ya juga sih. Enggak. Naikin-naikin enggak teriak. Enggak, dia habis enggak, dia biasanya gini. Oh iya, biar pamer. Enggak gini. Dia biasanya gini. Habis ngomong gini nih. Habis ngomong memek habis gitu. Dia udah enggak nge-vape ya? Oh, udah nge-vape? Udah enggak. Terus ngapain ya? Enggak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Habis ngomong meme enggak ngapa-ngapain. Tolong banget ya. Oh, seriusan lu nge-vape keren. Udah. Iya. Oh, udah berhenti nge-vape, udah berhenti ngomong kok. Udah berhenti, gila, jago banget ya. Bang Nopal sekarang lagi sholat Jumat, ah bohong. Coba besok kalau kamu... itu aku gak yakin sih. Coba besok kamu chat di live-nya, sholat Jumat. Kayaknya kamu bakal di time out deh. Enggak. Enggak. Yaudah, dari food wars wajar 8, karena 8 bentuknya kayak tete. Ini 7, ayo. Ini tetenya kena potong. Enggak. Ini 7 itu mau ini tangan menampung. Jadi gini kan? 7 kan kayak iya, gini. Iya. 7 iya, kayak iya, gini. Iya, ini ada. Iya. Eh, gitu buat nampung. Gini ya, gini. Ya. Oh. Gini ya, tete. Nah, kayak oh, gitu. Oh, gitu. Iya, gitu. Iya. Kayak itu ya yang produk di apa namanya? Ini di record of Ragnarok. Record of Ragnarok. Iya. Berarti yang rating 7 ini tete semua. Iya. Konosuba juga tetenya darkness di Pega. Even ini. Enggak sih. Itu disrespect sih. Ya? Kan Kaguya enggak ada isinya. Loh. Kan Kaguya. Judulnya Kaguya sama, berarti ngomongin Kaguya. Tapi apa yang mau ditahan, diganjal? Ada, Bro. Mana? Number 13. Number 9, kontol panjang. Kenapa kalau kau ngomong kasar tuh lucu ya? Aku nggak tahu. Apa yang ada di kepalamu sih ketika kau ngomong kayak gitu? Aku mau lihat videonya mana. Oh, ada udah ada yang klip ini. Kayak nama senjata, Bro. N9 KP. Iya, gila. Senjata mematikan, ini mematikan mental anjir. Keren banget anjir. Gokil. Number 13. Number 9, kontol panjang. Siapa sih? Apa yang kalian ketawakan dari orang ngomong kasar? Gak ada lucunya, anjir. Gak lucu. Gak apa-apa sih, aku gak keberatan. Aku kalau mau nonton My Hero Academia, mending nonton Batman. Ngapain nonton My Hero? Ada Batman. Apa ya, gimana ya? Tulisannya Haloka Aluna, tapi Alunanya mana? Ada tadi di atas. Halo Kak Aluna. Oh, tuh ada Aluna nih kok. Parah. Hanzo Motov baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Katanya kalau malnya Hasan dikasih skor tinggi bakal stop merokok. Aku juga enggak peduli sih. Ya, enggak ada yang peduli sih. Ya enggak apa-apa sih ngisi devisa negara ini. Iya. Bokap gua makin kaya, ya. Sama sih, bapak gue juga makan gaji dari duit pajak sih. Ya gak apa-apa, lanjutin. Mantap. Ya ngerokok aja. Biar ini, dapat devisa negara. Tapi jangan pakai BPJS. Ntar gak enak kalau pakai BPJS, ntar ditanggung kalau sakit. Iya. Ntar duit pajak, ntar dapat cashback jatuhnya. Ngisi bensin jangan subsidi. Iya, ngisi bensin jangan subsidi. Jangan subsidi. Yeah. Bapak, karena Food Wars second plate logo TT, kita kasih logo TT juga kali. Putra 8. Dua sih. Ya, 2.
hitungnya. Ya tete 2. Kalau 3 atau 6 kayak sapi. Sony boy, ah udah ini terlalu ini anjir. Enggak, ini aku enggak mau kasih nilai. Ini terlalu edgy anjir kalau. Sabar, boy. Sabar. Siapa yang nontonin Sony boy bener-bener ditonton? Aku aja enggak ngerti apa isinya. Isinya cuma flexing animasi doang. Profilnya Shun. Oh iya. Shun siapa? Shun itu anjing Shun manga jelek. Judika Norukin tahu enggak? Enggak tahu, kamu enggak baca. Aku baca, kapan aku baca dik-dik? Jujika no Rukunin. Anjir. Manga jelek. Manga edgy. Oh iya anjir, berarti ini orang emang edgy banget, mampus sih. Bener kan orangnya edgy mampus, liatin. Tapi ada Kion air. The contrast. Nih, kau kalau jadi orang tuh diputuskan dulu gitu. Kau mau jadi kau mau jadi Andrew Tate? Atau mau jadi ini orang-orang ngondek. Aku jangan cemburu kontol. Cemburu kontol, lu punya bapak nggak sih? Anjing lu yakin bangsat, mentos, punyanya memek, tai. Walau hujan, men, kau mau jadi top G atau bottom G gitu diputusin. Nonton di anime-anime bikin mewe. Violet Evergarden, Silent Voice, Hosenda, Tiger and Fish, apa? Putuskan kau ingin menjadi apa, bro? Ya, lihat apa yang dikasih yang paling bawah. Anjir nggak ada, ya. Anjir banyak banget dia nonton anjir. Udah sisanya banyak 7 mah ini nilai rapot. Belum goblok, belum anjing, belum beres. Iya ini nilai rapot ini. Enggak, ini nggak nilai udah berarti. X-Arm 1, siapa yang mau nonton X-Arm? Isekai smartphone juga sampah, Boruto juga sampah. Scarlet Nexus juga. Ini? Detective Already Dead cuma bagus di episode 1. Platinum N sampah mampus, Tokyo Revenger sampah, itu masih dikasih 5 udah kasihan banget sih. Enggak sih. Darwin ini Dead. 2 gak sih? 1 sih kalau aku. Sorry, teman gua agak bego. Wah, kehalangan anjing! Mengirimkan dukungan 5.000. Bang, kalau ada YouTuber ngeritik CGI di out tapi bisa maklumi animasi di record Ragnarok itu gimana standarnya? Kita mau baca yang mana nih, bentar? Taruh dulu. 25.000-nya bisa buat gua beli rokok. Hah? Apa, Sam? Bentar. Ini dulu. Seseorang baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Bang, kalau ada YouTuber ngeritik CGI di out tapi bisa maklumi animasi di record Ragnarok itu gimana standarnya? Oh, record Ragnarok CGI-nya di awal jelek. Tapi di season 2-nya lebih baik. Jadi setidaknya mereka ada peningkatan. Kalau Attack on Titan di 1, 2, 3-nya animasi bagus mampus nih. Sisanya jadi ampas. Kan penurunan ya. Enggak ini. Bukan masalah memaklumi kok ngelihat ada peningkatan atau enggak peningkatan. Gitu loh. Tapi sebenarnya yang menyelamatkan record of Ragnarok itu YouTubernya siapa enggak jadi jangan. itu Rick Roll, itu judulnya Rick Roll. Tahu gua tahu itu Rick Roll, tapi gua untung kok. Gue tetap takut. Tadi mau kumatikan monitornya sih, tapi aku tahu enggak. Enggak ngaruh, goblok. Matiin monitor. Certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. I look forward to that too. Ini lagi live. Ini lagi live, Sen. Apa sih? For conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Memek. Aku terakhir mengenai nama orang ini. Jangan. Yang ngomong kasar nggak boleh. Kan aku bukan streamer aib ya kayak kalian. Nggak boleh, Sen. Kalau orang memaklumi record of Ragnarok tuh hitungannya wajar karena di season 1-nya sampah,
season 2 nya membaik. Baik, jadi maklumin. Iya, jadi memaklumi. Tapi ngeritik AOT. Kalau AOT, di 1, 2, 3 nya bagus. Ceritanya, tapi malah turun. Oh turun. Iya. Nah ini kan gak disebutin tadi AOT nya season berapa. Iya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Nggak ngerti ya. Nggak tahu. Tapi menurutku AOT kalau untuk standar TV mah bagus-bagus aja. Kita nggak mau ngomongin YouTuber juga. Siapa YouTubernya? Siap, yang mana YouTuber ya? Woi, kasih nama woi. Selamat datang di YouTube. Selamat datang kembali di live streaming Andi Kandung. Saya Andika dan ditemani oleh Dewa Anime. Nah, kali ini kita bakal review My Anime List yang sudah kalian berikan di Sorry ya telat. Tadi aku mandi dulu soalnya. Makan dulu juga. Makan juga. Sorry kalau ini baru mulai. Oke, baru profil, bisa mulai. Profil pertama nih. Profil pertama ini. Wah. Ini kelihatannya edgy sih. Edgy sih. Gua belum lihat profilnya sama sekali. Iya, karena Sony Boy yang ditonton, Bro. Iya. Coba kita lihat dulu. Iya. Ini coba gua ini anime Pak, edgy oh, kan tadi kan? Iya, edgy tadi edgy terus edgy terus ini pasti ini gua tebak-tebak aja ya. Gua belum pernah lihat profil ini belum tapi pernah pasti liat, ada belum pernah monster 10 dari 10. Atau enggak Keon 9 dari 10. Membaca masa depan cuy. Gokil. Futuristik. Oh my god. Futuristik bro, gua futuristik ga goblok, visioner, tai. Futuristik tuh alat yang masa depan. Lah, futur, masa depan. Ristik, futuristik. Ristik apa artinya? Nih, kau pernah dengar artistik ga? Iya, itu berarti menuju ke apa? Barang dong. Suatu enggak. Hal dong. Artistik itu orang yang mampu memahami art. Kayak komputeristik, pernah dengar komputeristik gak? Itu orang yang memahami komputer. Apa iya? Apa iya? Jangan ngarang kamu Andika Nuk. Kayak gitu kualitas penonton itu kayak penonton ini penontonnya Sandy kali. Iya penonton Sandy. Iya penontonnya Sandy. Masih ada nggak Sandy ya? Sakurasu 8, oke. Okay. Ini profil 8, gua kasih 7 dari 10. Ya boleh, 7. Kita cepet aja ya, main cepet aja. Ini soalnya profil pertama tadi. Holy man, let's go! Istri gua. Halo? Yang semua di Hololive sih sebenarnya tapi ya gue suka semuanya emang gak suka gak boleh bukan fans Rita Kasih kalau nggak nonton Tomo-chan apa tuh ini Tomo-chan wa Onanoko yang ini tomboy rambut merah ada taringnya oh ya ya dua no more question need to be asked. Oke, ini art nyolong di mana? Oke, kita lihat favoritnya aja deh. Ada Konosuba. Sorry ya telat baru ini baru selesai mandi. Baru banget selesai mandi. Maaf ya. Wih gila Vinland Saga season 9. Let's go. Mantap. Suka aku. Lagi nama Echosen bagus lah. Aku belum nonton sih tapi ini bro, enggak sih. Walaupun gua suka, enggak 10 banget sih bro. Iya sih, terlalu berlebihan. Vinland Saga, let's go. Nih orang big brain bro, nontonnya Field Evergarden, Vinland Saga. Terus dia enggak munafik. Coba, atas sedikit. Gintama dikasih 10, emang bagus. Bawa dikit.
ada tadi Kaguya. Pelan-pelan aku enggak baca semua. Kaguya 10 ultra romantik, emang the best anjir, perfect. Kita cari kekurangan aja kan, itu kelebihannya bener. Urus Hayatsura dikasih 2, tai banget. Penontonnya Sandy harus dikasih makan obatnya sendiri emang. Dasar orang-orang borongan emang. Filternya gue pentokin terus gue kasih filter gain plus 30. Gak apa, emang penontonnya Sandy harus dikasih ini obat-obatnya sendiri. Udah aku matiin belum gini? Udah. Gendang telinga aku rasakan. Matikan dulu anjir itu. Udah. Tadi udah di. Enggak penasaran sekeras apa emang? Emang sekeras apa sih? Enggak tahu. Enggak penasaran sekeras apa emang? Kau mau menjahili orang yang suka jahil. Ah. Usil. Sedikit melakukan keusilan. Masamune no revenge 6 ya boleh lah. Engage case 7. What dress up darling 7. Boleh lah. Ini mah KKM anjir. KKM. KKM kita 6 ya. Kok KKM ya, 6 ya. 4 lah. Udah. Dia enggak nonton apa-apa anjir. Reading complete 0 apa? Maksudnya enggak ada. Yuper itu bukit burung apa tolong? Apaan? Jangan. Kau pernah nonton? Pernah. What the fuck? Aku ngeliat berapa detik pertamanya udah berhenti anjir. Mesti tonton itu. All of my friend get traumatized from that man. Aneh anjing. Gak jelas kan itu. Tapi dia belum ada yang komplit tadi. Ada. Oh. Aku gak ngerti, Saint Frog, apa tuh tadi? Euphoria apaan? Gak usah tahu ya? Gak usah tahu. Another, what the fuck? Play sensornya Kitty Media, anjing. Gantinya ini hentai Kitty. Kan? Ya, kemungkinan sih. Boleh. Ini orang nge-troll sih, kasih ini nol lah. Apa X-Arm dikasih 10, cok? Buat apa? Yah, troll. 2. Saat nol sih, enggak pantas. Tenang. X-Arm babi. Mon, tolong Mon, titip Mon. Mau es krim Mon. Kejar abangnya Mon. Entar ya, kejar ya gue. Belakang rumah. Mon, es krim Mon, tolong Mon. Mon. Apa aja? Titip es krim, entar abangnya udah cabut. Itu di sini tuh jualannya. Mau masih tadi. Mau di atas lihat. Ya, crazy ass kucing. Tuh, abangnya udah pergi. Crazy ass kucing. Ngeliatin kita dari tadi ya nih. Dasar kucing idiot. Kerjanya makan. Dia gigit orang yang ngasih makan dia loh, kurang ajar. Gosek ya lumayan lah, tapi gak sebagus itu sih. Grand Blue Dreaming. Grand Blue yang kita tonton itu. Oke lah, 10 dari 10. Dreaming. Woohoo.
boleh. Ada nih, yuk, itu wujud. Aku. Moriarty the Patriot dikasih 9 apa yang bagus, coy? Enggak, Moriarty the Patriot tuh ini apa? Villain. Enggak, iya, dari POV villain kan. Tapi enggak bagus-bagus amat sih menurut gua, tapi kayak perspektif baru dari penjahatnya. Enggak sih, aja. Klise banget anjir. Hah? Klise banget ceritanya. Emang. Hyoka dikasih 9 tuh aku enggak ngerti apa daya tarik dari. Tapi Hyoka. Ngerti dong ini kasih 9. Oh iya, kalau itu ngerti. Aku suka juga. 9 dari 10 profile dia. Enggak sih, aku enggak ngerti. Anjing tadi tuh ada Hyoka, orang nonton Hyoka tuh ngapain sih? Udah. Apa sih yang mau ditonton? Anggap aja salah klik. Iya, salah klik. Boleh. Nah, iya. Yang penting mah Litovic-nya. Black Clover emang 9 ya? Hah? Black Clover emang 9 ya? What the fuck? Sabar. Black Clover 9 mau ngapain? Villain Saga. Villain Saga ya, bagus. Satu dari 10. Enggak. Clover work bagus. Ini suka Yotsuba anjir. Mantap. Yotsuba. Bukan. Ini ya, itu kan. Bawah. Ini si aku enggak ingat sih. Aku cuma ketawa aja. Si Orae Gairu. What the fuck? Yang ini. San, full lagu tuh, San. Yang satu album dong kalau bisa. Gila. Anjing, gila. Epilepsi. Niat ya. Hah? Iya, bikin epilepsi tau ini. Tak kagak anjing, para. Kok kalau mau ngeliat profilku, epilepsi. Skor 1 anjir, jahat banget ini. Kok gak mau ngeliatin paha? Emang jelek anjing, what the fuck. Kok gak mau ngeliat paha aku sih mau ya. Animenya kumi. Paha ada banyak pilihan. Animenya bagus, kan tinggal kumiut terus ku. Oh, enggak salah. Emang salah? Enggak dong. Kenapa sih? Kan ada anime bagus dong. Yang fansnya juga ada. Yang ya enggak. Mending nonton Euphoria enggak sih? Gak jelas. Yang komplit tadi udah. Ini duh. Ini jadi ini lama bikin, ya nyarinya ya? Ngelek anjir. Bikin yang ngelek. Yang apa hias-hias kayak gini yang biasa ya. Apa ya mending waktumu kau habiskan buat apa ya? Waktumu buat habiskan buat tinggal nambah-nambah dikit doang. Oh buat ini enggak sih tapi ini nyari ininya. Oh, terus untuk pilih-pilihannya. Effort banget. Kamu suka mamanya dia sih. Ini jadi pusing ini gimana nih? Oke, ini 10 sir berlebihan banget anjing Planet After Story. Ini tipikal orang yang ini anime bikin aku nangis, bikin aku terharu, bikin aku tawa. 10. Wah, ini Kobayashi Sunny apa? Sun Maid Dragon. Ada loli 9. Gitu. Horimiya, wah gila aku baper 9. The Girl Who Lived Through Space itu aku baru tau. Wang Naria ada anak kecil, 8. Iya. Kelamat After Story. Kok tau gak sih ini lagu Genjer-Genjer? Kalau zaman dulu kita vibing kayak gini hilang. Dan Syahreal baru saja mengirimkan dukungan 5.000. Tidak berkat lu gewe, rework mau gewe. Rework bro, Rasha gini. Rework. Kau nggak usah nonton
Enggak usah nonton Vinland Saga, taruh aja Vinland Saga completed season 1 sama season 2 10. Iya, yeah, bagus. Emang musik kayak gitu. Cuma orang bego aja yang bilang Vinland Saga jelek. Ya, yeah, udah syaratnya itu aja sebenarnya. Coba ini Great Pretender 9. Oke, bagus. Anime apa? Netflix. Bagus. Paha. Ada. Oh, ini bukan cuma paha ini. Ini, liatin. Bagus. Ini lagi tan lagi warnanya. Mushoku Tensei 9. Ini mah aku suka 9. Aku suka 10 kayak gitu doang. Sabar, pasti ada yang jelek. Orang kayak sabar. Ini pasti kebanyakan di listnya di sampai besok kita baru ngomong ini kan? Enggak. Bentar lagi nih. Oh, ini bagus nih, Towa on Monday. Nah, Kaguya sama Love is War Ultra. Oh, dia belum skor. Redo filler 2 ya. Iya, sampah emang. Eh, coba. School Days emang sampah. Bottom tier Tomozaki Kun ini bagus loh. Emang ya? Iya, kayak itu spesialnya. Apa-apa. Wah, kontol. Enggak sih. Penonton Megane Sensei anjir. Coba kita lihat Overlord. Dozeru Kanairu, welcome, thank you. Gak ada bro. Bro mas, yuk yang bener aja bro. Cyberpunk 5. Cyberpunk 5 anjing, matanya buta, hatinya gak berfungsi. Bro rewatch please. Oh my god, masa 5 sih? Dari segi animasi sama cerita bagus banget, anjir apa sih? Bro, really? At least 8 anjing. Band dari Discord anjing ini yang kayak gini. Yang mana sih tadi? Temo. Gak, cukup Teo. Ubah dulu. Tuh, nonton Cyberpunk dulu. Cyberpunknya rewatch ya. Ya, aku beri waktu satu hari. Aku ngeliat dia baru juga, jadi ya udah temot aja, bukan orang lama. Nih. CSM 9 sih. CSM bukan ini. Foto profil lah, iya. Foto 9. Sabar dulu. Bagus, tiba-tiba ada One Piece 10 gimana? Ditarik, bro. Lo. Eh, welcome to Singham. Aris. Chainsaw Man. Horimiya tuh di ke 10 apa sih maksudnya? Horimiya, ini cinta-cintaan yang terbiasa aku alami. 10. Hah, cinta yang tidak akan pernah ku alami gitu. 10. Irregular High School. Menurut lu Hunter anime shonen tersebut enggak, soalnya selain yang ditanya tadi 3 babak kan juga dia 3. Hunter anime shonen tersebut ya. Soalnya selain ditanya tinggal bapak. Penontonnya juga ditinggal. Aku suka di orang open minded kayak gini nih. Kalau dikata-katain Hunter ini bukannya baper ya. Pernah tuh aku kemarin bercandaan doang ngatain One Piece. Oh ada? Ada YouTuber One Piece gede banget. Haha, gua sih ketawa-ketawa aja lihat dia ngata-ngatain One Piece. Kan aku live bertiga kemarin, ada tuh. Iya. Sama siapa? Ada, nanti gue tau. Dia belum tahu aja kekuatan fandom One Piece. Wah! Mana karirku masih aman sampai sekarang. Aku katain One Piece, Bangkul gak marah? Iya, Bangkul gak marah. Iya. Halimawan marah gak? Enggak. Santai aja. Aku bersama Halimawan dan Bangkul ngata-ngatain ini movie One Piece yang baru. Iya. Ku bilang nonton konser. Bentar, ini bingung nih gue nih. Oresuki, nah, itu lucu loh padahal, tapi enggak apa-apa. Desak Darni kasih 7. Apa sih kau suka romance? 7 kan tadi sebenarnya juga ada 7. Jangan, naikin. Kok nggak mau di ini Marin apa ngelihat Marin? Hah? Tete Marin. Wow. Super bro. Apa ya, bingung ya? Akira. Akira apa sih? Sports. Anime, iya, balapan. Nggak sih, ceritanya itu kayak dunia yang oh masa depan.
post apokalips. Horror sci-fi. Oke. Post apokalips atau apa gitu ya. Kayak Evangelion enggak? Aku enggak tahu kalau ngomong apa tapi kayaknya iya. Kayak Evangelion enggak? Enggak. Horimiya 10 banget enggak, nih. Aku suka Chainsaw Man Spy Family sama Evangelion ya. Tapi enggak 10-10 juga. 6 lah. Ya boleh lah, mid lah. Kasih mid. Hasan. Dia kalau dikasih rating bagus bakal dikasih 10. Bakal berhenti ngerokok. Tapi kita lihat dulu. Itu bungo Stray Dog 1-2-3 dipajang semua aja. Kebetulan. Yang terpenting apa? One Piece. Gak ada. Cyberpunk 9. Boleh lah. Little Witch. Takagi. What? Hasan gak nonton Takagi? Kaguya 10. Mantap. 9. Boleh season 1-nya. Karena baru pengenalan. Konosuba Eroma Gasese 9. Let's go. Ini aku bakal ngerate dia 9 juga karena Eroma Gasese 9. Siapa sih yang gak suka sama Sagiri? Tapi serius ya, dari antara semua itu jarang orang yang benar-benar nontonin Perfect Blue. Coba ke atas. Dia aku no. Kok nonton Perfect Blue. Gini. Jadi itu ceritanya tentang idol. Apa yang terjadi di dunia VTuber tuh terjadi di sini. That's crazy. Jadi ya model-model nge-stalk lah, doxing lah apa ya, kejadiannya di situ. Dari In The Franks dikasih 2, mantap, emang bener. Ini ketinggian ya sih, bro? Domestic, oh bagus itu 7 malah. Hah? Coba anime mana adegan pertamanya ke karaoke baru kenal ngewe? Cuma dia bro. Mikir gits. Psychopass juga ngewe episode pertamanya. Apa iya? Bukan Psychopass, apa tadi? Euphoria. Tapi disetrum. Mau. Jangan, ganti. Bentar. Apa? Tokyo Revenger 7. Apa jorok. Yang ditonton dari anime Tokyo Revenger? Jorok. Jelek demi Tuhan, jorok, gak jorok, usah jorok, ditonton. Jorok. Gimana nih Hasan nih? Aduh. San. Terus ngerokok deh. 5. Ya, boleh dah. 6. 8. 8, berarti ngerok ya, San? Orang-orangan monster lagi, bro. Monster. Tapi monster tuh bagus, cuma kalau dikasih tinggi-tinggi 10 enggak juga aja. Blitz 8 banget nih, 1000 year. Kayaknya... Boleh lah, 8. Boleh lah, 8. 7 tuh masih normal. CJK 8, mob 10. Ya, gue belum sampai beres. Berdikit banget dia. Ya udah, berarti dia ngasih yang dia suka aja. Dan rata-rata anime yang dia tonton bagus gak? Decent lah ya. Decent lah ya. 10 dari 10. Wah. Apa ini? Gaya nih. Oh ini Anilis. Cara ininya gimana? Ini yang kelihatan yang komplit. Dino baru saja mengirimkan dukungan 10.000. Malam Bandit ya, dan malam Nano. Aku tadi XXYZ baru saja mengirimkan. Aku 10 karena nonton pas lagi tuh. Gila. Ya sih, kadang-kadang nonton anime itu bisa membangkitkan semangat. Meskipun kami gak peduli dengan keterpurukanmu. Tapi ya, semangat. Semangat, ini apa ini? Itu gak tahu. Ini apa maksudnya? Imoto Sayare Bai. Ini apa maksudnya? Enggak, ini yang dia, ini tonton. Ini dia tonton ulang, ini yang udah selesai. Oh. Kizuna Iver. Tuh biasa banget sih, aku gak terlalu suka juga. Tidur aku nontonnya. Violet Evergarden 8,5. Ya boleh lah. Kueno Kataji 8,5. Dia gak ada ngasih jelek. Mr. Rewo Tarte tuh jelek sebenarnya. Oh ya? Nih. Apa nih, tentang apa nih? Cinta-cintaan, jadi ini bocah underage ini om-om. Underage apa kuliah aku ini lupa. Ini orang-orang ya. Kayak orang-orang yang bagi Monogatari enggak ya? Beda ya? Enggak. Hello World 8, wah tinggian gak sih? KKS-nya nonton. KKS-nya bagus aja, Kiyo. Iya deh, nanti aku nonton Monster dulu tapi baru nonton KKS-nya. Mau rewatch gak? Nanti
ini Dik, kau bakal jadi bos yang ini. Siapa namanya? Oleh apa? Johan Liebert. Johan Liebert. Iya. Oke, oke, boleh, boleh. Kita nobar, kita nobar. Belajar manipulasi dari anime monster. Emang gitu ya? Gitu banget ya? Manipulasi banget ya? Orang nganggapnya kayak gitu. Padahal cuma gimana ada orang pintar merencanakan sesuatu doang. Nah, ini keluar gambarnya. Ya dari tadi ada, kok kemana aja? Dari tadi aku gini. Terus diganti jadi gini. Ya udah. Ya udah ini 7 lah dari gue lah. Ya boleh deh 7, 7. N4 ya itu. Kepanjangan singkatan dari apa tuh? Oh, ada Mami cuy. Ada Takahashi Rie cuy. Ada Yukino cuy. Let's go. Let's go. Boleh lah. 10 dari 10. 10. Gak usah lihat dah, 10 dari 10. Jangan hancurkan ekspektasi kami, udah cukup sampai situ. Ya. Bentar, lihat dia member enggak? Kalau dia member, oh enggak ya. 10 dari 10. Babi juga. Minecraft ya, itu Minecraft ya? Iya anjing, Mister. Nol. Mister Minecraft. Who the fuck was that? Hei, orang KFC! Kagak goblok. Ayo, Miyazaki. Iya tuh KFC. Ah, karena ini loadingnya lama. Oke lah, gak apa-apa, dah kita lihat profile sebelumnya. Ada One Piece! Dia baru nambahin One Piece 6 menit lalu! Di manga tapi, untung manga. Oh manga. Dia baru nambahin Hatarakumo sama 1 menit lalu Osama Rengkas. Baru di update, di update. Mau di review jadi di update dulu cuy. Shit! Ini gara-gara main crab mu ini. Halo? Ini streamer juga? Iya. Iya. Orang Mr. Minecraft. Aku gak tahu, aku gak kenal semua temanmu Dik. Aku gak punya temen, Dik. Temanku cuma kau. Sama Paman Nobel. Sama Sandy. Astagfirullah. Shit, sumpah, shit. Itu baru muncul. Minecraft sih, tontonannya, mainannya. Main Valorant makanya, main Minecraft. Kesannya aku yang punya beef sama yang main Minecraft ya. Padahal iya. Kayaknya emang enggak goblok. Kan aku muntah waktu main Minecraft gimana oh, sih? Oh iya. Anjing 10 banyak banget. Kita cari yang rendah. Devilman Crybaby dikasih 5. Ini orang enggak ngerti animasi, ngertinya Minecraft doang anjir. Kau itu kita nggak usah nambahin gain. Emang, mau orang gila. Daoron Pak, ya Daoron Pak gue nggak terlalu nonton juga sih. Fuck. Tak lagi. Dia nggak nonton itu Twitch. Aja ReZero season 2 dikasih ini anjir, dikasih 7 memek. Bukan emang ada One Piece lagi tadi. One Piece, kalau itu masih normal lah dikasih segitu. Konosuba 9. Bro! Saya kompas 8. Enggak, kau nonton film Z enggak? Hah? Kau nonton film Z enggak? Ya sampah banget aja. Aku nonton tapi sampah. Bro, yang paling benar tuh cuma Stampede aja ke One Piece. Hah? Yang baru-baru ini. Film Z? What do you mean? Film Z? Antara yang film Z atau film Stampede Z? Yang bagus ya? Film Z itu ini. Kamu enggak begitu ingat. Siapa? Ya? Yang nama aslinya siapa? Nama aslinya Kizaru disebut. Ini tuh sepuh ini Nevi. Hah? Sepuh Nevi. Terus akhirnya dia dihajarin sama sebuah Nevi. Sorry, apa? Sepuh apa? N411. Iya, karena iya, enggak.
Ini tuh apa sih? Ya kan? Zephyr kan? Zephyr tuh kayak guru-guru apa? Guru-guru angkatan laut. Oh iya, angkatan laut. Angkatan laut. Bangun dulu. Angkatan laut. Zephyr itu guru. Iya, iya, tahu. Dari para Nevi. Iya. Terus dia apa ya? Enggak suka dengan bangun. Iya. Enggak suka yang dikerjakan sama kurang suka dengan yang dikerjakan sama Nevi sekarang. Terus dia cabut. Terus dia ini memberontak. Jadi buron. Iya, Nevi. Terus dibunuh sama terus akhirnya dipukulin sama sedih sama murid-muridnya. Iya. Ini antara dua sih, yang ini antara yang Z atau Stampede, aku lupa yang mana. Ya Stampede dong. Stampede menang animasi aja enggak sih? Stampede seingatku lumayan, atau Stampede apa yang Z ya aku tonton ya? Stampede itu yang akhirnya King Kong Gun Ya enggak sih? Enggak tahu, lupa. Gimana? Stampede. Oh ya, Stampede sama yang iya benar, berarti yang Stampede yang jelek, yang Z yang lumayan. Nah. Iya. Kebalik. Tim Z bagus harusnya. Harusnya Z di atas, bro. World War 9. Nih, kok bisa lihat enggak biar aku pegang mouse-nya nih. Nih. Ini otak-otak main Minecraft. Liatin. Mister Minecraft. Nih. Dia nontonnya Evangelion. Biar kelihatan berpikir dikasih 10. Anohana biar dia kelihatan orang yang sentimental dikasih 10. Biar kelihatan mengerti cinta dia ngasih The Garden of World. Biar kelihatan kultur. Gila kasih JoJo Bizarre Adventure. Yang Stardust Crusader salah satu season yang paling aneh. Terus habis itu yang Fate Stay Night biar dikira cerdas gitu. Biasa jalan pikirnya kayak gitu, tapi makin ke bawah makin kelihatan nih jadi dirinya yang sebenarnya nih. Apa nih? One Piece. Unlimited Blade Work dikasih 9, tapi yang ini dikasih 10. Kok ngerti nonton Fate gak sih? ya enggak apa-apa deh, boleh. Ya. Skate dance biar dikira jago ngelawak, lucu, orangnya culture banget. Ini apa, biar dikira tua nontonnya ini Hataraku Mau Sama. Ya, kayak gitu biasa. Gak ada monster nih biar dikira edgy juga, gak mau ditambahin monster. Kok mau tau gak bukti dia tidak berpikir apa? Coba cari ReZero. Ada. Coba lihat dulu ReZero. Tuh, ReZero 8 bagus. Nih, 8 bagus ya. Iya. Nih, kalau kamu mau tahu ReZero season 2 itu yang mikir di mana ReZero season 2? Tadi. Nah, nih ReZero season 2 dikasih 7. Ini bukti kalau dia malas berpikir. Enggak. Ya, coba. ReZero tuh yang mikir di season 2. Subaru tuh nge-stuck di sana. Coba kasih Vinland Saga. Gak ada, dia gak nonton Vinland. Tuh, emang gak bisa dibawa mikir. Aku juga belum nonton. Kau juga gak bisa mikir, emang aku bilang kau bisa mikir. Ada benernya sih. Ya itu. Sword Art Online tuh kalau orang ngasih 8 atau 9 tuh biasanya dia sangat kagum dengan animasinya. Oke, fair. Udah di list. Tapi dia banyak banget nonton, bro. Sih. Enggak. Belum ada waktu, Bang. Udah. Itu orangnya. Iya. Mau dibenerin sebenarnya. Udah ada etiket baik. Iya, ada etiket baik ya, bagus. Vinland Saga emang perlu anjir. Apa itu, Gil? Enggak tahu apa. Oke. Vinland Saga tuh enggak perlu mikir, yang penting kau tahan aja mendengar penjelasan. Ama mikirnya tuh mikir aja. Ya tapi dia kayak butuh lampu deh tadi. Coba mana? Ada aku tadi. Ini. Ini. Coba yang apa sebelahnya ini Mas Ulis. Yang ini Bart, yang ini. Bener. Coba friends. Ada aku nih.
Gila butual gokil. Butual di main anime list. Hah? Main anime list kan bisa nambah temen, Dik. Tahu. Ya udah, lihat lagi. Temanmu di main anime list bukan di dunia nyata. Dasar wibu. Ini kenapa My Anime List punya... Kenapa My Anime List memberikan wewenang untuk usernya menggunakan HTML dan CSS yang berbeda-beda? Why? Ya kau jangan tanya aku bukan yang punya. Kalau aku yang punya, aku bikin sama semua. Right? Kalau bisa malah di atas ininya ada tulisan saweria.co/adminyami. Itu bakal aku kasih di situ sih. Kalau misalnya aku mending aku ngeliatin Yukino sih daripada link saweriamu. Kalau gitu di bawah sini deh, di bawah tulisan komplit. Atau setiap kali klik pop-up-nya Saweria. Pop-up-nya dari iklan anjing. Ya aku belum punya figur Yukino ya kira. Emang susah kali, Dik? Enggak. Aku yang susah. Iya, aku yang susah kayaknya. Iya. 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 Aku belum pernah beli. Oh, iya. Aku tadi pengen beli, pengen bilang aku belum pernah beli figur. Dan lupa. Kok mau kupukul? One Piece Red 10. Kok kalau mau nonton One Piece Red? Buat ado bukan. Kok kalau mau ini nonton di YouTube aja udah ngapain dihargai? Gak usah dimasukin ke My Anime List. Ini cuma naik rating One Piece Red doang. Kok tahu nggak kenapa ado bisa ada di One Piece? Oda tuh ado tuh baru dikontrak sama Sony. Iya, dan ado dibalikan dari Oda. Iya. Aku nggak tahu kalau itu, tapi ya. Iya neng. Angel Beats, Gihon, ReZero, anime berpikir. One Piece Red bagus cuy, ada babi lu. Ada Shanks kata Hasan tuh. Udah Hasan lu ngerokok aja lah kan Hasan. Kita ganti gak sih nilainya di 2 Hasan? Biar High School DxD katanya story-nya decent. Story-nya decent yang 1-2 1-2-3 kalau gak salah. Ini? Masih belum tidur? Kamu udah tau gak sekarang jam berapa? Itu udah malam, udah waktunya Sleeping Beauty gitu. Gue gak perlu sleeping karena gue ada beauty. Kau suka sama streamer yang beauty? Kau kalau mau cari streamer yang laki banget bro, dan bis 2023 kita gak perlu yang laki-laki gak sih? Kau bukan laki-laki? Gak maksudnya kan ada Beauty and the Beast. Laki-laki tuh overrated ini. Main serem. Kita berantem abis ini. Berantem? Gak jadi deh. Gak, maksudnya kan kalau Beauty tuh udah biasa men. Kayak kalau mau cari streamer yang laki dan Beast bagaikan udah banyak. Beast di udah banyak. Emang banyak yang botak dan jelek kayak aku? Gak banyak anjing. Selain Paman Nobel, cuma aku. Fair point. Yeah. Remake Our Life sayang banget dikasih 3 sih. Oh, My Wife ini, My Wife is a Console. Itu bagus tuh, bokep. Gak bokep-bokep banget sih, cuma ya tete-tete gitu. Gak ada di trailer tuh. Oh iya, badak. Paimon bacot, berisik ngomong mulu, bego buka celana. Wow. What the fuck ini? Kau butuh streamer laki kayak gitu? Kau butuh manusia yang kayak gitu? Ya. <yeah. laughs> Jangan diklaim bego, tapi dia mancing clipper lo. Eh, tai. Tapi enggak apa-apa. Makasih Ray udah ngasih membership Ray. Makasih Ray. Baruto iya. Baruto the movie bagus. Enggak tahu ya, aku enggak begitu ingat nonton atau enggak. Kayak aku nonton cuma aku enggak peduli gitu, cuy. Baruto the movie bagus anjing. Aku ingat salah sama. Naruto yang hah? Naruto movie itu harusnya, bukan Boruto. Kau
Boruto Naruto the movie. Kayaknya itu deh. Bukan Road to Boruto, goblok. Gua juga tahu, Ton. Yang mana sih? Yang lawan ini nih. Kayaknya iya deh, tuh enggak begitu ya, anjir. Bagus ya, Ge. Aku enggak nonton, aku enggak ingat. Lumayan lah. Kok tau enggak sih saking kuatnya Rasengan Boruto di seriesnya? Sekali Rasengan itu dia ngehancurin satu series. Legacy Naruto jadi enggak ada di anime itu. Aku ingin begini, aku ingin begitu, aku ingin jadi budak Tef. Dia baru beberapa bulan main Genshin. Masih di tahap masih senang memuja-muja wanita di Genshin. Iya. Yeah. Belum ke bagian ininya dia. Belum muak, Bum. Sabar. Nanti ada waktunya muak tuh. Tenang. Jadi ini kebanyakan sih. Dan Infrax 6, Gamers 6, Ero Manga. Nah ini nih, 6, boleh lah. Nggak 7, nggak 9, kill. Iya, boleh deh. Oke. Umaru 6, Umaru tuh 2 anjing. Aku benci banget kiss sampai kehabis. Kiss X. Ya boleh. Hah? Mukep. Paranoia Agent. Bagus loh itu. Emang ya? Versi gampang dan versi tololnya dia tuh kayak nyeritain kalau manusia overthinking. Oh. Enggak. Aku yang itu belum dibaca yang manga itu yang kau baca kau bilang mentalnya harus siap. Ini apa? 3 Day of Happiness. Iya. Yeah. Ya enggak mental siap-siap banget sih, tapi setidaknya kau enggak boleh saat down lah bacanya. Seriusan. Ya takutnya kau jadi overthinking, tahu kan kau gantung gimana gitu kok enggak enak. Nah, ini kan gampang banget. Nih. Tapi hey. Plafon. Paimon buka baju. Acut Paimon anjing buka. Kok bisa ganti lagu si Kemamel enggak kayak? Kok butuh streamer yang kayak gitu? Gimana? Iya, lagu itu. Kau butuh. Kau butuh streamer yang sayang sama anak kecil. Kalian butuh. Kau kira aku bakal. Yakin kalian gak mau nonton aku aja. Kira ini gampang ya. Jadi dong, oke. Satu. Ayo. Ini. Apa sih yang ada di kepala mu ketika kamu melakukan hal ini, Dik? Hah? Bro, I'm the top G, bro. Coba ya. Kali. Coba. Gini. Lemas. Iya, lemas. Kepala miring. Gak, pengen kesini, miring ke tangan. Aku gak mau nyiptain aib, goblok. Gini doang. Enggak. Oke, gini. Gak bisa, Adi. Gini. Iya. Miring. Enggak, gitu nih. Tolol. Ya, harus belajar lebih banyak lagi ya, Saudara Akil ya. Seiring dengan ini mendeklarasikan bahwa saya akan selalu menonton Andika Nuk seorang streamer feminisme. Enggak sih. Ya aku mendukung kesetaraan gender. Iya, tapi ya semua orang berhak ditampar di muka. Soalnya itu yang gue yakinin, kok kalau nampar aku tampar, kok enggak peduli kau gendermu apa. Theater of Darkness ini agak jarang ditonton. Soalnya animenya benar-benar kayak slice. Iya, slice show gitu kan, kayak cerita ngeri. Apa ya? Ini banyak banget sih pilihan animenya. Terus dia, gue suka banget dia masang Yuki. Aku juga cukup suka sih.
Mel. 10 out of 10 bro. Ini terakhir kali ya? Sudah jam segini? Jam berapa emang? 21.54 bro. Oh lu mah, aku baru makan dikit. Iya makanya. Aku gak makan lagi sih. Bro. What the fuck was that? Cafe junkie, gila. Giting. Ini apa? Menurutmu apa? Ketika dada bertebaran kemana-mana. Bisa aja, cuma... Ketika rok berada di atas paha. Ketika karakter wanita menghadap ke kamera. Astagfirullahaladzim, mamaku sayang. Apa, cok? Kau tahu enggak sih apa yang jadi turn down di sini? Nih. Lihat, oh anjay, 5 cm per second. Dia banyak nonton bokep, anjing. Acik Black Bite. Lihat, gila, oh ini animenya ada Fate, ada gila ada Dr. Stone. Gila, ada Fate. Ada Fate lagi banyak, Aji, ada Fire Force. Di sebelahnya. Sandingkan dengan. Disandingkan dengan, what the hell? Fire Force, Fate, astagfirullahaladzim, mamaku sayang. Bentar dulu ini. Cok apa, cok? Putanari, cok. Diversity matamu, tolol. What the hell? Gak, gue penasaran sama Futanari bro, bentar. Futanari penasaran, dik. Gila, aku jauh-jauh dulu aja, what the fuck. Futanari tuh punya titit, tapi cewek. Tahu. Sabar, jangan menjauh. Udah, aku gak penasaran lagi. Ini harusnya ada anime bokep lainnya nih. Ini enggak ya? Nih, Jojo Golden Wind tuh bagus. Diamond Unbreakable enggak juga sih. Oh, Echi. Aku suka sih Echi-nya. Ini Echi. Echi goblok. Oh, enggak tahu ya. Dia rebutan adenya. Aku udah nonton anime Echi kecuali Ero Manga. Sama Miru Tide bagus, Demon itu. Kayak kau kalau nonton bagus. 8 banget. 8. Sumpah, kau kalau nonton Miru Tide, kau ngerasa kayak ketemu ajaran baru gila. Ada sesuatu yang lain yang bisa disembah. Kayak paha. Kulit, sumpah. Ada lagi tuh satu anime mirip Miru Tide kayak ini. Show me your panties. Lihatkan celana dalammu sambil kau melihatkan muka jijik. Itu bagus juga tuh buat orang sakit kayak kalian. Ya, kalian yang nonton. Ya, yang maksud si Witch sama Yuda sama Rashid. Ini semua yang nonton lah pokoknya. Towawa on Monday juga bagus banget sih. Season 2 ada Takahashi Rie-nya bro. Isinya toket doang. Itu poinnya. Ini anime aku nonton anime kayak gini ya. Tapi season 2 udah enggak jelas ah. Aku juga enggak nonton season 2 apa yang ditonton. Misfit of Demon King kebanyakan apa? Kebanyakan lore. Aku kan butuhnya cuma aku Demon Lord yang overpower mati kau. Itu yang kutunggu. Aku ngira itu parodi loh awalnya kayak apa jentikan jari mati gitu. Ternyata iya. Ternyata beneran diseriusin aja. Tapi beneran diseriusin season 2 aja, gak seru banget. Ini juga bagus. Nah ini Husband. Tolol nih, kok buka apa sih? Di antara banyak anime yang bagus dan enak dilihat kok ngeklik yang... Iya. I'm observing. Learning something new. Rega. Aku gak ada ngeliat Madoka loh, Madoka Majika. Padahal bagus itu. TSF Monogatari. Anjing itu, goblok. Tolol. TSF Monogatari itu yang nulis si ini, orang yang sama kayak nulis 173.
Anjing jahat banget dikasih satu anjir. Sword Art Online tuh animasinya bagus loh, BTW. Visual ininya, visual efeknya bagus. Enggak, ngasih satu juga, story-nya decent anjing. Bro, jangan... Jangan... Jahat sih, jahat. Coba, ini Stand By Me berapa? Satu. Stand By Me satu. Dia ngasih 8 karena 88. Oh iya. Bukan karena Teteh Doraemon. Enggak sih, enggak sama kita. Boleh. Dia ngasih SAO 1 tapi Kanojo Okarishimas 7. Apa yang kau tonton dari Kanojo Okarishimas anjir? Kau nonton Kanojo Okarishimas itu kayak siklus kehidupan anjing. Kau mati, reinkarnasi hidup lagi gitu. Kau hidup dari bayi, bekerja, punya anak, mati, hidup lagi. Gitu. Onichichi juga bagus deh kalau mau coba. Serius bagus. Nih banyak versinya coba. Onichichi Rebirth, Onichichi Reborn, Onichichi Rebuild. Iya, Onichichi Refresh. Ada refresh, pencet F5 anjir. Onichichi Vacation. Liburan. Aku gak pernah baca manga ya jujur. Like novel gak pernah. Kau mau membiarkan orang-orang ini masukin anime bokep? Enggak sih, udah kasih nol, dia ganti, lanjut. Oh my god, ya. Terakhir. Watching decision this. Mega bang. Tachiba Narui. Oh, setidaknya gak berat lah ini. Di filter. Apa? Gak berat kayak tadi. Oh. Loadingnya. Orang jual nyemak abis dik. Kok mau nyemak? Iya. Jadi ternyata aku laparan. Ini baru temanku. Takagi 10. Ini dia. Oh iya, ini baru nih. Tapi bentar. Kita lihat anime story. Dia baru masukkan Madoka Magica 2 menit lalu. Vinland Saga 17 menit lalu. Bocchi the Rock baru 1 jam lalu. Itu dibenerin. Dibenerin. Gua nonton apa aja sih selama... Boleh deh. Witch, bro. Ada Madoka Magica, bro. Gue yang belum nonton Little Witch, nonton anjing. Iya, tonton lah kalau bisa. Iya. Yeah. Habis nonton Little Witch, nonton Kill la Kill. Enggak sih saranku. Studionya sama, Studio Trigger. Kok ngapain nonton Kill la Kill? Studio Trigger. Iya, aku tahu Studio Trigger. Habis Kill la Kill, Cyberpunk, Gurren Lagann. Ini juga Gainax, bukan Trigger. Tapi kan Gainax pecahannya jadi Trigger. Oh, Gainax. Your Name, Takagi. Lihat Mushoku Tensei. Ini mah anime yang kita omongin semua, bagus-bagus semua di sini. Ini ngejilat Bang Eno nih. Ini ngejilat Dika. Enggak lah, itu dia memang bagus, bro. Emang bagus. Ada yang aneh nggak? Ada SAO di 10 nggak? Enggak ada ya? Enggak, dia nggak tolol, bego. Okay, nice. Nih, Madoka Magica yang ini bukan yang ini sih yang kumaksud, tapi... Nah, Madoka apaan itu anak kecil aja? Kamu mau coba nonton, Dek? Tapi kalau kau tiba-tiba, apaan ini ngomong, kok bisa anak kecil gini? Ntar kalau kayak gitu, awas ya. Hah? Fuck up banget anjir ceritanya. Kok dikasih mimpi? Dikasih harapan untuk mewujudkan mimpimu. Tahu-tahu nggak bisa diwujudkan dan kau bisa terancam mati. Itu versi gampangnya. Iya. Yeah. Ini anime tank. Iya. Yeah. Ini anime rapat. Iya, yeah, anime rapat. Ini rapat season 2. Aku enggak nonton sampai season 2. Kok kira aku mau nonton sampai season 3? War Trigger.
Siapa yang boleh deh? Oke. Okay. Enggak ada yang aneh. Konus gue lo dikasih 8. Enggak yang aneh, enggak apa-apa. Ah, mungkin bukan ini ya. Ini ada yang aneh di sini nih. Apa nih, coy? Ini ada yang aneh di sini nih. Ini apa? Ini apa? Ini dua ini apa ini? Arif Uretan di sampah. Tapi aku nonton ini. Aku nonton cuma buat ngeliat bagaimana fisik dada bergoyang. Finan Saga 8 boleh lah. Tapi anjir, setara dengan How to Summon. Setara sama ini anjir, tolol. Terima enggak kamu? Goblok enggak lah. Lumes Enakano juga ditawarin 8 paling enggak, setidaknya kalau kamu mau jadi degenerate, jadi degenerate sekalian. Azur Lane ya, fan service doang. Anime lucu. Bufuri ini animenya Ewin mah, kalau enggak mikir, Ewin kan enggak bisa mikir. Ini juga nih sama animenya Ewin, Ewin kan enggak bisa mikir. Nih, Vinland Saga season 2. Saranku, siapa berapa sih yang nonton sekarang? 393 ya. Tonton Vinland Saga. Dororo bagus, dia bagus. Ini 10, Bro. Ini aku mau beli nyemek. Tuh nyemek. Enggak. Enggak mau ngantuk. Mau makan. Ya udah deh. Udah teman-teman. Thank you teman-teman yang udah share profile My Animalist-nya. Ya, sejauh ini rata-rata ada yang menyedihkan, ada yang kultur lah. Ya, oke enggak? Oke enggak? Iya, ada yang kultur. Oke dong. Yeah. Berarti masih ada harapan untuk Indonesia berubah menjadi lebih baik lagi. Oh iya, kecuali tadi siapa? Rashid tidak ada harapan untuk berubah. Thank you teman-teman yang udah nonton. Thank you. Enggak, aku ntar dikira serius marah bercanda dikira. Enggak. Tahu dia, ngerti dia. Aku bikin gimmick ini. Apa kayak aku tuh benci banget sama main Minecraft karena aku enggak mau disuruh lagi terakhir kali disuruh muntah. Jadi makanya harus benci banget sama main Minecraft gitu. Perasaan tadi kagak ada yang nonton serial Explain? Belum. Lain. Dah, thank you teman-teman. Untuk juga susah sih kalau lainnya itu nonton di profile My Animalist yang lainnya nanti di review di kesempatan berikutnya. Gua harus nonton anime lebih banyak lagi biar bisa ngeret lebih banyak lagi. Mungkin gua harus nonton Monster. Dan thank you juga yang udah donate, yang udah join member, yang udah give member juga thank you so much. Kita ketemu Rashid juga. Jangan marah, Bro. Serius banget. Bercanda doang kalau kau emang marah karena kayak gitu kau emang enggak pantas buat berteman sama aku sih. Kalau kayak karena kayak gitu doang marah ya. Emang gak usah berteman deh. Sekali lagi teman-teman, thank you Akil, thank you menonton. Skor Megamix tadi berapa? Karena aku Demon sih. Lord 2. 2 aja 2. Karena Demon Lord. Demon Lord yang kayak gitu di sama Gaman nunggu akal. Dah. Thank you teman-teman, jangan sampai kehidupan mengganggu anime kalian. Gak nyampe bego Depok. Kok Depok abis? Masih sisa kita. Iya, masih sisa remah-remah. Iya. Jangan lupa istirahat yang cukup dan jangan lupa makan siang dan makan malam. Stay clean and sound. Jadi ya dadah semua, sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Ya udah langsung enak.